goreng garasi. Ini kita akan tahu gimana caranya kok bisa sampai dapat mendirikan warung makan kayak gini. Awalnya gimana? Apa memang ada bakat atau memang karena faktor kepepet atau gimana ya? Kita simak ceritanya. Mas Topik, kenalan dulu bisa. Saya Topik, saya pemilik nasi goreng garasi sama istri saya. Mereka. Cantik ya istrinya? Gimana Mas, pertama kali kok bisa punya ide untuk mendirikan nasi goreng garasi ini? Pertamanya gimana? Ini kan karena saya itu the power of kepepet. Oh. Dulu kan saya pernah kerja di hotel. Yeah. Karena ada COVID-19 ini, yeah, saya dirumahkan. Yeah. Saya dirumahkan, terus saya inisiatif buka usaha aja, nekat. Dengan modal nekat, ya dengan saya punya bakat skill dari kerja di hotel, di restoran, akhirnya saya buka ini warung ini. Mbaknya dulunya juga kerja di mana? Ya, dulu aku juga kerjanya di hotel. Jadi karena apa ya, ya kita saling mensupport aja. Yeah. Kalau suami usaha sendiri, aku masih kerjakan juga gak enak-enak. Yeah, kan yeah, kalau usaha itu buat berdua bareng-bareng. Yeah. Jadi aku putuskan untuk keluar dari hotel, kita usaha bareng-bareng berdua. Berjuang berdua. Berarti ini sama-sama ini ya, chef hotel berarti? Iya. Yeah. Bisa dikatakan kayak gitu ya? Iya. Yeah. Dulu di hotel mana Mas? Saya di Rumah Turi. Rumah Turi, oh. Katanya pernah di luar Jawa juga? Pernah, saya di Jakarta, di Sibu, di restoran Kartika itu 3 tahun. Chef juga di sana? Iya, saya chef juga. Kalau istrinya? Kalau aku di Haris Hotel. Oh, di Haris Hotel Solo? Iya, Haris Hotel Solo selama hampir 2 tahun. Iya. Yeah. Terus sebelumnya aku juga pernah di No Hotel Solo. Oh, di Solo itu Mbak? Yang dekat sama Triadi itu? Iya, Terus kok mbaknya kenapa kok punya ide untuk ikutan suami aja daripada kan maksudnya di hotel mbak, kalau mbaknya kan di hotelnya sudah besar ya, maksudnya sekelas hotel tersebut kan pasti dengan gaji yang memadai lah ya, karena ini kan keadaan kita kan baru kena corona ini ya, jadi hotel mesti kan juga agak beda, nggak seperti jadi saya juga punya inisiatif gimana caranya untuk survive dengan gaji yang tidak seperti dulu lagi, jadi ya udah. Berarti ada ininya, ada maksudnya dampaknya pandemi ini gitu sama gaji di hotel pasti ada dampaknya. Pastilah. Dan berinisiatif akhirnya berdua memilih keluar dari zona nyaman dan ya, membuka usaha dari nol ya? Iya. Dulu langsung di warung sebesar ini atau gimana? Pertama aku dulu di rumah. Jadi dulu itu pertama kita dari garasi rumah. Ya. Karena kita kan dulu bingung mau jualan apa, mau bisnis apa. Jadinya nekat-nekatan dari garasi rumah itu jualan nasi goreng. Iya. Ya, pertama itu tetangga-tetangga gitu. Terus kita kan juga branding lah sosmed, akhirnya yeah, semua orang pada tahu. Terus juga ada kata GoFood, Grab, itu sudah terkenal lah. Oh, berarti pertamanya itu di rumah dan di garasi, makanya yeah, pencetus nama garasi itu seperti itu. Garasi oh, itu seperti itu. Berarti dulu ini apa namanya, iklannya dari ini juga, dari hanya sosmed aja kan? Iya. Yeah. Awalnya seperti itu. Sampai bisa ini apa, punya sendiri atau masih nyewa? Kontrak nih, masih kontra, sewa. Iya. Nah, semoga bisa kebeli. Kontraknya juga amin. Kontraknya juga di pinggir jalan banget ya, jadi pasti harganya juga lumayan ya Mas? Ya, lumayan. Lumayan ya. Dan bisa menutup ya? Bisa. Berarti omsetnya juga lumayan? Ya, lumayan sih. Lumayan. Mau dikatain nggak Mas? Mau dibilang atau rahasia? Pasti sudah menutup semua dan bisa dibilang ini benar-benar apa namanya pinggir jalan dan besar ya, pasti lebih dari ini puluhan ini pasti ya Mas. Enggak gitu juga. Enggak hanya sewanya aja kita ya, bilang untuk sewanya ya, pasti puluhan ya, pasti kan juga.
puluhan sewa. Per tahun puluhan juta. Iya. Bisa dibayangkan sendiri ya untuk omsetnya. Dari mulai nol, dari mulai ada pandemi ini, bingung mau kerja apa. Sekarang ini benar-benar kisah inspiratif, bisa menyewa apa namanya tempat sedemikian rupa dan puluhan juta ya Mas ya. Yeah. Itu hanya untuk menyewa aja. Sewa aja. Iya, sewa aja kan. Belum lain-lainnya kan. Nah, ini kita udah selesai wawancaranya karena ini warungnya rame terus ya Mas ya? Iya, minggu rame kalau minggu. Oh iya, weekend ya? Iya, iya. Jadi kita akhiri dulu aja, kita nggak bisa lama-lama karena ini lihat ya, bisa dilihat tuh gojek-gojeknya dan yang ditinggal pesanannya udah banyak ya Mas ya? Iya. Ya. Sekian, semoga bisa menginspirasi. Terima kasih untuk Mas Taufik, semoga usahanya sukses. Amin. Dan berkembang.